Hai Bunda, hari ini Bunda mau masak sambal ikan sarden kentang. Untuk bahannya tentunya ada kentang dan sarden yang ukurannya gede. Nah, isiannya gede-gede seperti ini dan kentangnya Bunda potong seperti ini, sesuaikan dengan selera aja ya. Selanjutnya digoreng kentang dan ikan sardennya. Nah, Bunda gorengnya di kuali legend kesayangan. Setiap Bunda pasti punya ya. Nah, ini kentangnya udah mateng, ikan sardennya juga. Untuk bahan sambalnya, cabai dan bawang merah aja. Selanjutnya digoreng, ditumis maksudnya ya, tambahkan garam, kaldu dan gula sesuaikan dengan selera ya Bunda. Jangan lupa masukkan kuah sardennya ya. Nah, selanjutnya setelah mateng cabenya, masukkan deh kentang dan sardennya tadi. Nah, ini rasanya enak banget. Jangan lupa di-record di rumah ya Bunda. Thank you. Selamat mencoba.